Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, tentunya ada kabar terbaru ya di sore hari ini datangnya dari Leslar Gemoy 24. Masih di dalam suasana gladi resih Rizky Billar dan Lesti Kejora ya. Namun Salfok di sini terlihat ada adegan di atas pelaminan ya. Wow, jadi nggak sabar banget ya. Pengen lihat kekiutan, keuwuan dan kegemoyan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tentunya ya. Dan ada huruf R dan L yang tertera di atas pelaminan ini ya. Wah, pasti pelaminan tersebut diperuntukkan untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada Yuniar 0606, semoga itu pertanda kalau pas konser kawal sampai halal Bang Bi, bakal lamar Dede and ada orang tua mereka. Amin, semoga ya Allah. Dan ada juga pengagum dalam diam, kayaknya buat yang kawal sampai halal ya. Dan moga menjadi kenyataan. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya mendoakan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semoga adegan di atas pelaminan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan yang nyata tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.